Selamat datang di channel Bang Dame Official. Kali ini saya akan memberikan tips dan tutorial bagaimana caranya menghapus akun YouTube ya teman-teman. Pertama sekali buka Chrome dan ketikkan di Google YouTube ya teman-teman. Kemudian tekan titik 3 di pojok kanan atas dan situs desktop ya teman-teman. Beralih ke situs desktop. Setelah itu, setelah kita beralih dan langsung tekankan YouTube ya teman-teman, dan tunggu hingga prosesnya selesai, hingga loadingnya, dan tekan lagi sekali lagi teman-teman ke desktopnya ya teman-teman. Oke, beralih, dan setelah itu kita tekan langsung saja, kita klik YouTube monetization ya teman-teman, agar cara cepat ini bisa kita lalui ya teman-teman. Setelah itu kita tekan saja ya teman-teman. Berhubung saya akun saya belum pernah saya verifikasi ya teman-teman, dan kita lihat ini teman-teman di channel ya teman-teman, awalnya di dashboard dulu teman-teman, kemudian kita pilih tekan 3 dan beralih ke situs desktop. Setelah itu kita lihat teman-teman, ada icon di sini ya teman-teman, dan kita lihat channel teman-teman. Kan lihat channel ya teman-teman. Penayangan saya baru 39 teman-teman. Ini belum ada teguran hak cipta ya teman-teman, belum ada komunitas yang terlanggar ya teman-teman. Dan ini teman-teman, channel saya yang belum saya verifikasi teman-teman. Dan ini saya akan hapus ya teman-teman. Berikut caranya untuk menghapus channel ini ya teman-teman. Silahkan ikuti langkah-langkahnya teman-teman. Terlebih dahulu kita kembali lagi ke situs awal ya teman-teman, dan ada gerigi itu tanda pengaturan, kita tekan ya teman-teman. Setelah itu kita akan masuk ke pengaturan yang lebih lanjut ya teman-teman, dan scroll ke bawah. Misalnya ya teman-teman, ada di sini melihat atau ubah tulangnya teman-teman, dan setelah itu kita pelajari lebih lanjut ya teman-teman, mendapat akun atau hapusannya teman-teman ya. Tunggu hingga loading selesai, dan mari kita lihat teman-teman. Silahkan masukkan sandi ya teman-teman, sandi akun yang telah kita daftarkan deh, yaitu akun Google kita ya teman-teman. Masukkan kata sandi yang diingat ya teman-teman, kata sandi Google kita, dan tunggu hingga selesai sebentar ya teman-teman. Jika sudah masuk ya teman-teman, setelah itu kita lihat teman-teman, ada di sini opsi lain ya. Saya ingin menyembunyikan channel, atau saya ingin menghapus konten secara permanen. Kita ini bisa pilih antara satu ya teman-teman, mana yang kita inginkan. Jika Anda ingin menginginkan sembunyikan channel, silahkan tekan tanda centang-centang ini ya teman-teman, dan sembunyikan channel. Itu akan disembunyikan teman-teman, kapan-kapan Anda juga bisa membukanya kembali. Tapi jika Anda mengambil ini ya teman, yang di bawahnya, saya ingin menghapus konten secara permanen, ini tidak akan bisa dikembalikan ulang lagi ya teman-teman. Tindakan ini tidak bisa diulang kembali ya teman-teman ya. Silahkan tekan, berhubung saya ingin menghapus semuanya teman-teman, 26 subscriber saya dan 4 pelanggan saya teman-teman ya. Dan kita tekan ya teman-teman, hapus konten ya teman-teman. Silahkan baca dengan teliti ya teman-teman. Setelah itu kita memerlukan alamat email yang pernah kita daftarkan sebelumnya ya teman-teman. Seperti ini, saya telah mendaftarkan alamat email saya di Google ya teman-teman, mangdamesbd@gmail.com, dan saya akan meminta konfirmasinya ya teman-teman untuk menghapus konten ini semua teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama kita masukkan ya teman-teman konfirmasinya ya teman-teman.
masukkan alamat email yang benar ya teman-teman, email yang pernah kita daftarkan sebelumnya di Google, akun Gmail kita ya teman-teman. Seperti ini saya telah masukkan bangdame@sbd.gmail.com, dan setelah itu hapus konten saya ya teman-teman, dan tunggu proses selesai. Kita akan ditujukan ke halaman yang baru ya teman-teman, halaman push channel ya teman-teman. Hapus konten YouTube, konten sedang dihapus. Oke teman-teman, konten Anda sedang dalam proses penghapusan ya teman-teman. Nanti akan dikirim melalui email Anda ya teman-teman. Kode konfirmasinya akan dikirim melalui email. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Dan jika Anda suka, jangan lupa like dan share ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.